Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam satu minggu terakhir. Berita pertama, perlindungan WNI dampak konflik Afghanistan Taliban. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden akhirnya memutuskan untuk menarik seluruh pasukan militernya yang ditempatkan di Afghanistan selama 20 tahun terakhir. Penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan dimulai pasca serangan kelompok teroris Al-Qaeda terhadap gedung World Trade Center New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan adalah untuk mencari tokoh utama kelompok teroris Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang akhirnya tewas dalam operasi khusus pada tanggal 2 Mei tahun 2011 lalu. Setelah Osama bin Laden tewas, pasukan militer Amerika Serikat terus memerangi kelompok-kelompok ekstrem di Afghanistan, termasuk diantaranya kelompok Taliban. Sejak pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan, maka kepanikan dirasakan sebagian besar warga Afghanistan. Kepanikan disebabkan oleh kekhawatiran atas peralihan kekuasaan dari pemerintahan Presiden Ashraf Ghani kepada kelompok Taliban. Kekhawatiran sebagian besar warga Afghanistan akan berkuasanya kelompok Taliban dalam pemerintahan negara memunculkan eksodus besar-besaran warga Afghanistan menuju negara-negara tetangga, bahkan menuju Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Potensi kekacauan dan konflik berkelanjutan semakin terlihat ketika pasukan Taliban berhasil menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, setelah sebelumnya kelompok Taliban berhasil merebut kota-kota penting di Afghanistan seperti Kandahar dan Jalalabad. Sementara itu, dikabarkan beberapa warga negara Indonesia berada di Afghanistan, termasuk staf kedutaan besar Republik Indonesia, dan saat ini dalam kondisi yang aman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia belum menentukan keputusan soal rencana evakuasi warga negara Indonesia dari Afghanistan. Tetapi, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan evakuasi WNI dari Afghanistan setelah kelompok Taliban kembali menguasai negara tersebut. Kegiatan diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul, Afghanistan saat ini berjalan normal, termasuk konsul-konsul jenderal di beberapa wilayah Afghanistan masih berjalan normal. Hingga saat ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberi perlindungan kepada semua warga negara Indonesia yang berada di wilayah Afghanistan. Berita kedua, pesan Jokowi di momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, secara konvensi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang tahunan MPR RI pada tanggal 16 Agustus tahun 2021. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandemi sebisa mungkin untuk bisa dihindari. Namun, banyak pelajaran yang bisa diambil pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, kepala negara juga menyebut pandemi juga seperti kawah candra di muka yang menguji, mengajarkan, serta mengasah. Pandemi juga disebut memberikan beban yang berat dan penuh risiko, serta juga memaksa bangsa ini menghadapi dan mengelolanya. Menurut Presiden, krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa menghindari, kita akan menghindari. Tetapi, jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita ambil dan pelajari pada masa pandemi COVID-19. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri dalam diri kita menghadapi tantangan masa depan. Selain menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan-pesan Hari Kemerdekaan melalui akun Instagram @jokowi. Dalam postingan Instagram tersebut, Presiden Joko Widodo menulis, "Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bisa kita capai dengan bahu-membahu, saling bergandeng tangan, dan bergotong royong dalam satu tujuan. Tangguh dalam menghadapi pandemi, tangguh melalui berbagai ujian, dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan mempermudah upaya bangsa Indonesia meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka." Dalam dua pesan berbeda tersebut, Presiden pada intinya mengajak seluruh warga bangsa untuk tetap sabar dan tetap semangat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, serta mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bangkit dan tumbuh dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Berita ketiga, prediksi pandemi COVID berlangsung selama 10 tahun. Belakangan heboh prediksi pandemi corona di Indonesia baru akan selesai 10 tahun ke depan. Prediksi ini berasal dari perhitungan Bloomberg terkait laju vaksinasi setiap negara. Berdasarkan perhitungan tersebut, rata-rata vaksinasi COVID-19 di Indonesia hanya 64.187 dosis per hari. Apabila cakupan vaksinasi tidak segera ditingkatkan, maka butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk herd immunity dapat terbentuk pada masyarakat Indonesia. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menanggapi hasil prediksi dari Bloomberg. Menurut IDI, hingga kini tak ada satupun penyakit virus yang hilang di dunia meski sudah ada vaksinnya, kecuali penyakit variola. Namun, estimasi tim Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UI terkait prediksi pandemi di Indonesia berdasarkan hitungan vaksinasi menunjukkan hasil estimasi yang berbeda. Perhitungan ini berdasarkan kalkulator vaksinasi yang kini sedang dilakukan di Indonesia. Perhitungan kalkulator vaksinasi itu dirilis oleh Bloomberg dengan memperhitungkan jumlah vaksinasi yang dilakukan di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Data Bloomberg sendiri mencatat saat ini sudah ada 119 juta dosis vaksin yang didistribusikan dan disuntikan ke orang-orang termasuk di Indonesia. Dari data yang dirilis itu, Indonesia menempati urutan ke-10 dari negara-negara yang telah melakukan vaksinasi dengan jumlah yang cukup tinggi. Sementara itu, tim penanganan COVID-19, baik dari IDI maupun FKM UI, mengatakan bahwa herd immunity bisa tercapai pada akhir bulan September tahun 2021 jika dilakukan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional. Ketidakpastian berakhirnya situasi pandemi COVID-19 membuat pemerintah merencanakan berbagai skenario untuk penanganan pandemi COVID-19, khususnya penanganan dampak ekonomi. Terkait hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial sebesar 682,8 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Anggaran tersebut terdiri atas 255,3 triliun anggaran kesehatan dan 427,5 triliun anggaran perlindungan sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menjelaskan, 255,3 triliun anggaran kesehatan atau 9,4% dari belanja negara itu akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi. Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Khusus untuk penanganan pandemi COVID-19, lanjut Johnny, dana tersebut akan difokuskan untuk mengantisipasi resiko dampak pandemi. Antisipasi itu meliputi testing, tracing, dan treatment program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Sementara itu juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, memberikan komentar mengenai hal ini. Kata dia, target vaksinasi COVID-19 Indonesia masih on the track, yakni pada akhir tahun 2021. Walaupun pemerintah bersiap menghadapi skenario panjangnya waktu pandemi COVID-19 hingga 10 tahun, tetapi optimis diharapkan melalui program vaksinasi nasional yang hingga saat ini terus dilakukan, maka target terciptanya herd immunity pada bulan Desember tahun 2021 akan tercapai. Berita keempat, plat nomor kendaraan menjadi putih. Plat nomor kendaraan bermotor milik pribadi yang selama ini kita ketahui berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, maka mulai tahun depan akan berganti warna. Nantinya, kondisinya akan terbalik, yaitu plat menggunakan warna dasar putih, tetapi menggunakan huruf yang tercetak dengan warna hitam. Peraturan perubahan warna plat nomor kendaraan bermotor itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Peraturan baru ini menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Rencana perubahan warna dasar plat nomor dari hitam ke putih akan dimulai tahun 2022 mendatang. Perubahan warna dasar ini terkait penggunaan teknologi CCTV dan ETLA atau Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik yang sedang dijalankan oleh Korlantas Mabes Polri saat ini. Kamera pengawas akan sulit mengidentifikasi untuk plat nomor kendaraan yang menggunakan warna dasar hitam, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan input pada plat nomor. Kondisi seperti ini sudah diterapkan di negara-negara lain yang juga menggunakan sistem tilang elektronik. Dengan adanya warna dasar plat putih dengan tulisan hitam, maka kamera akan lebih jelas mengidentifikasi pemilik kendaraan tersebut. Berita kelima, Presiden perintahkan Menteri Kesehatan untuk turunkan harga tes PCR. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan menurunkan harga tes polymerase chain reaction atau tes PCR menjadi Rp450.000 hingga Rp550.000. Dengan penurunan harga ini, Presiden berharap bisa memperbanyak testing. Sebelumnya, harga tes PCR di Indonesia tengah menjadi sorotan. Tarif batas tertinggi tes PCR yang ditetapkan yakni Rp900.000. Namun, masih ditemukan harga tes jutaan rupiah dengan iming-iming hasil tes keluar lebih cepat. Saat ini tes PCR dan swab test diperlukan sebagai syarat administratif selain sertifikat vaksin jika melakukan perjalanan baik transportasi darat maupun transportasi udara, termasuk menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan. Mahalnya harga tes PCR menyebabkan masyarakat enggan melakukan tes COVID-19 yang selama ini dianggap memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan swab test atau genus test. Dengan kebijakan penurunan harga tes PCR, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mau melakukan tes PCR dan berdampak pada semakin akuratnya data, fakta, dan pemetaan terkait pandemi COVID-19. Tes PCR tidak hanya mengeluarkan hasil positif atau negatif kepada pasien COVID-19, tetapi tes PCR mampu membaca CT value yang dibutuhkan oleh pasien. CT value atau Cycle Threshold Value adalah suatu nilai yang muncul dalam pemeriksaan PCR. CT value PCR berfungsi untuk membantu menentukan status apakah seseorang positif atau negatif terkait infeksi virus corona. Riset menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya angka CT value berperan dalam memprediksi tingkat keparahan penyakit COVID-19 dan resiko pasien untuk meninggal karena COVID-19. Besarannya nilai CT value pada pemeriksaan PCR untuk COVID-19 dianggap bisa memprediksi seberapa banyak jumlah virus corona di dalam tubuh pasien. Namun, hingga saat ini, belum ada riset yang bisa memastikan bahwa CT value dapat menjadi patokan jumlah virus corona dalam tubuh secara pasti. Oleh karenanya, kebijakan penurunan harga tes PCR adalah langkah strategis sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Berita ke-6, TNI Polri kuasai markas KKB di Puncak Jaya, Papua. Satuan Tugas Nemangkawi mengklaim telah berhasil menguasai satu markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Goliat Tabuni di wilayah Puncak Jaya, Papua pada Senin tanggal 16 Agustus lalu. Aparat TNI Polri menguasai markas itu setelah melakukan penggerbekan sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa ini, aparat mengklaim telah berhasil menembak seorang anggota KKB yang akhirnya tewas. Keberadaan markas KKB tersebut terlacak oleh patroli drone di sekitar kampung Welenggaru, distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak Jaya, yang dipimpin oleh tim Satgas dari TNI. Setidaknya ditemukan sekitar 3 orang yang diduga KKB bersembunyi di markas wilayah tersebut. Patroli juga digelar agar aktivitas masyarakat di distrik Gome berjalan kondusif dan lancar. Sebelumnya, peristiwa kontak tembak di wilayah distrik Gome pada Senin 16 Agustus juga telah dikonfirmasi pihak KKB. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, mengatakan seorang anggota TNI meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Operasi Nemangkawi merupakan operasi gabungan antara TNI dan Polri di wilayah Papua. Operasi ini dilaksanakan setelah pemerintah meningkatkan status kelompok kriminal bersenjata OPM menjadi kelompok teroris. Sebelumnya kelompok teroris OPM melakukan serangkaian aksi teror kepada masyarakat Papua, termasuk penyerangan terhadap anggota TNI Polri. Akibat aksi teror ini, beberapa masyarakat sipil menjadi korban, baik tewas maupun luka-luka. Bahkan, beberapa anggota TNI Polri juga menjadi korban dari serangkaian aksi teror OPM ini. Berita ke-7, vaksin merah putih siap diproduksi massal. Vaksin COVID-19 merah putih produksi Universitas Airlangga atau Unair dan PT Biotis ditargetkan siap produksi massal pada semester pertama tahun 2022. Vaksin merah putih yang dikembangkan Unair menjadi vaksin yang lebih unggul dibanding 6 kandidat dari sejumlah institusi lainnya. Vaksin digunakan akan tetap dilakukan penelitian untuk melihat berapa lama titer antibodi yang terbentuk dan apakah perlu dilakukan penyuntikan ulang dan kapan waktunya. Dengan pengalaman 130 tahun Biofarma dalam produksi vaksin, maka terdapat 2 hal yang perlu disiapkan dalam produksi vaksin. Pertama, adalah sumber daya manusia, dan kedua adalah fasilitas terkait dengan vaksin merah putih. Biofarma sudah berpengalaman sebelumnya dalam memproduksi vaksin hepatitis B, berbasis rekombinan. Maka, untuk produksi vaksin merah putih berbasis rekombinan juga disebut akan mirip, baik dari sisi teknologi hingga fasilitasnya. Sebagai informasi, PT Biotis telah disepakati akan menjadi fasilitator produksi vaksin merah putih buatan Unair tersebut. Progres vaksin merah putih Unair saat ini dalam proses uji coba pada hewan besar mamalia atau primata. Sebelumnya, vaksin tersebut juga sudah melalui proses praklinik dan uji coba terhadap tikus transgenetik. Vaksin merah putih merupakan upaya produksi vaksin mandiri yang saat ini dikembangkan oleh 6 lembaga. Di antaranya yakni LBM Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Pajajaran. Pengembangan di LBM Eijkman, vaksin merah putih dengan subunit protein rekombinan saat ini masih dalam riset pengembangan dan persiapan uji hewan. Kandidat vaksin ini dijadwalkan uji praklinik pada bulan November tahun 2021 mendatang. Selanjutnya, uji klinik tahap 1-3 pada periode Januari-Agustus 2022 untuk kemudian ditargetkan mendapat EUA BPOM September 2022. Sementara itu, vaksin merah putih dari LIPI dengan metode protein rekombinan modifikasi RBD dijadwalkan praklinik pada Januari 2022, uji klinik tahap 1-3 pada April hingga Desember 2022, dan diharapkan mampu mendapat EUA pada Januari 2023. Dan adenovirus vektor masuk dalam tahap purifikasi protein subunit dan produksi vektor adenovirus. Lalu, UI dengan metode pengembangan DNA, mRNA, dan platform virus like particle, progres paling cepat DNA yang diperkirakan uji klinik tahap 1-3 di Januari hingga Juni tahun 2022 dan mendapat EUA pada Juli tahun 2022. Sementara, UGM dengan subunit protein rekombinan diperkirakan akan melakukan uji imunogenisitas pada akhir tahun 2021. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, meminta agar produksi vaksin merah putih harus dipercepat. Menurutnya, percepatan itu harus dilakukan agar Indonesia tidak melakukan ketergantungan dengan vaksin yang diproduksi oleh negara lain. Berita ke-8, Umar Patek bebas tahun depan. Sebanyak 13.837 warga binaan pemasyarakatan atau WBP, narapidana di Jawa Timur mendapatkan remisi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya ialah narapidana kasus terorisme Umar Patek. Umar Patek adalah terpidana 20 tahun penjara untuk perkara bom Bali tahun 2002. Ia juga merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang kala itu diincar pemerintah Indonesia, Filipina, Australia, dan Amerika Serikat karena diduga terlibat berbagai aksi terorisme. Umar Patek ditangkap di Abbottabad, Pakistan pada tanggal 25 Januari tahun 2011. Ia kini menjadi napi teroris yang dibui di Lapas Kelas 1 Surabaya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Umar merupakan mantan teroris dan juga mantan anggota Jamaah Islamiyah yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan Indonesia karena keterlibatannya dalam berbagai aksi terorisme saat itu. Amerika Serikat bahkan pernah menjanjikan hadiah sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat kepada siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi untuk seorang Umar Patek. Umar Patek diyakini sebagai asisten koordinator lapangan pada insiden peledakan bom di Bali, Indonesia pada tahun 2002 yang lalu. Umar Patek juga ditengarai berperan sebagai komandan lapangan pelatihan Jamaah Islamiyah di Mindanao, Filipina. Nurdin M. Top yang berhasil dilumpuhkan Densus 88 beberapa waktu yang lalu adalah salah satu murid Umar Patek. Umar Patek pernah dilaporkan terbunuh pada tanggal 4 September 2006 di Provinsi Sulu, Filipina. Tetapi laporan ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, dan Patek tetap berstatus sebagai buronan. Terakhir, Umar Patek diberitakan tertangkap aparat keamanan di Abbottabad, Pakistan pada tanggal 29 Maret 2011. Pada tanggal 11 Agustus 2011, Umar Patek telah diekstradisi dari Pakistan ke Indonesia, di mana dia ditahan di Jakarta sebelum menunggu persidangan. Pada 21 Juni 2012, Pengadilan Indonesia menghukum Umar Patek selama 20 tahun penjara karena pembunuhan dan pembuatan bom. Dia dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan, termasuk keterlibatan dalam serangan terhadap gereja-gereja pada malam Natal tahun 2000. Jaksa tidak menuntut Umar Patek dengan hukuman mati. Selama persidangan, Patek meminta maaf kepada seluruh keluarga korban dan menyatakan ia tidak melakukan apapun dan lebih hanya sebagai mencampur bahan kimia untuk bahan peledak. Selain Umar Patek, sebanyak 13.837 WBP dan anak di Jawa Timur mendapatkan juga hak remisi umum tahun 2021. Dari jumlah itu, 432 orang diantaranya bahkan langsung bebas karena mendapatkan remisi umum yang kedua. Berita ke-9, teroris kumpulkan dana dari kotak amal. Kepala Badan Intelijen Daerah atau Kabinda Kalimantan Barat, Brigjen Polisi Rudi Tranggono, mengatakan terduga teroris yang diamankan tim detasemen khusus 88 anti teror Mabes Polri pekan lalu mengumpulkan dana untuk aksi mereka dari kotak amal. Terduga teroris yang diringkus itu memiliki tugas mencari dana untuk kegiatan-kegiatan mereka melalui kotak-kotak amal yang ada di restoran, masjid-masjid, dan berbagai tempat. Selain di Kalimantan Barat, dalam waktu bersamaan, Densus 88 Mabes Polri juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terduga teroris yang mengumpulkan dana dengan memakai modus kotak amal. Penangkapan dan penggeledahan berlangsung di Bandung dan Yogyakarta yang melibatkan sebuah perusahaan event organizer. Mabes Polri mengungkapkan rumah toko atau ruko yang digeledah Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri di Soreang, Kabupaten Bandung ialah kantor sekretariat LSM yang juga penggalang dana dengan nama Syam Organizer. Tim Densus 88 melakukan penggeledahan untuk menyita lebih dari 1.000 kotak amal berbentuk celengan yang diduga untuk pendanaan terorisme. Densus 88 Anti Teror sebelumnya juga pernah menggeledah kantor Sam Organizer di Kumendaman, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta pada Minggu 4 April tahun 2021, beberapa bulan yang lalu. Metode serupa juga ditemukan di mana ada beberapa kotak donasi berupa celengan yang diamankan polisi. Berdasarkan profil lembaga yang diunggah situsnya, syamorganizer.org, lembaga itu telah berdiri sejak tahun 2013 silam. Cikal bakal Syam Organizer adalah sebuah event organizer yang menggunakan roadshow tablik akbar. Mereka mengabarkan keadaan umat Islam yang terzolimi di seluruh dunia. Mereka memiliki 29 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan menjandang predikat audit keuangan wajar tanpa pengecualian tahun 2018 hingga 2019. Predikat ini dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Berita ke-10, PPKM kembali diperpanjang. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali hingga tanggal 23 Agustus tahun 2021. Sebelumnya, PPKM Jawa Bali berakhir pada Senin 16 Agustus tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan resminya pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 malam menguraikan alasan dibalik keputusan perpanjangan ini. Hal itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan PPKM tanggal 7 hingga 16 Agustus tahun 2021. Menurutnya, pelaksanaan PPKM level 4, 3, dan 2 pada periode tersebut di Jawa dan Bali menunjukkan hasil yang semakin baik. Selain itu, tren penurunan juga terjadi pada angka positivity rate, perawatan pasien, kasus konfirmasi, dan angka kematian pada hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Hanya saja, lanjut Luhut, berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, langkah-langkah intervensi telah diambil pemerintah. Langkah-langkah intervensi itu adalah dengan melakukan mobilisasi pasien-pasien isoman ke pusat-pusat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, kota, dan kabupaten, dan memastikan ketersediaan obat serta oksigen konsentrator. Di sisi lain, pemerintah melihat mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali, sebagian besar sudah kembali kepada kondisi normal. Sama seperti sebelum kenaikan varian Delta terjadi. Hal ini mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan dibanding pada awal bulan Juli yang lalu. Atas dasar inilah, pemerintah memutuskan kebijakan PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali akan diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus tahun 2021 mendatang. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten kota yang masuk ke level 3 sebanyak 8 kabupaten kota, sehingga total kabupaten kota yang masuk ke dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara lebih mendetail. Tetap saksikan tajuk rencana bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.